untuk episod yang lepas, kita dah pusing satu Taipei cari benda-benda yang menarik. Kita dah pun habiskan segala misi dekat situ. Jadi untuk kali ini, kita akan ke satu bandar menaiki train yang sangat laju. Sangat laju. Dan kalau korang nak tahu dekat mana, jom. Jom! Kita masih di Taiwan dan untuk perjalanan ini, kita akan menaiki high speed rail. High speed rail ni menjadi pilihan utama Taiwanese untuk travel ke sebelah selatan sebabnya lebih eco-friendly dan convenient terus masuk bandar. Ta-da! Kami berada di Taichung City. Antara bandar terbesar di Taiwan ini. Jadi jom kita tengok tempat-tempat menarik dekat bandar ni. Jom. Kat Taichung ni bukan sahaja mereka offers downtown experience untuk shopping, tapi kat sini juga merupakan tempat untuk national event. Cuaca di Taiwan kadang-kadang agak ekstrim, but it seldom happen in Taichung. So, inilah reason kenapa Taichung City merupakan tempat yang ideal untuk tinggal. Selepas tibanya di Taichung City, kita check-in hotel dulu, letak luggage baru continue our escapade. Kalau datang ke Taiwan pada musim panas, kebarangkalian untuk hujan adalah tinggi. So, make sure selalu standby payung ataupun raincoat. Inilah dia Park Lane dan tempat ni sangat terkenal dengan Summer Art Festival, Summer Art Festival setiap kali musim panas. Betul. Dan dalam tempat ni dia penuh dengan kesenian dan terdapat banyak local independent store iaitu brand Taiwan sendiri dan juga brand-brand terkenal, brand-brand besar yang kita selalu nampak. Betul. Walaupun kita dalam shopping mall tapi mereka masih mengekalkan sistem eco-friendly dengan menanam pokok. Bukan pokok mainan tau, ini pokok betul, pokok hidup ya. Pokok keluar oksigen. Yes, betul. Okey, jomlah kita explore apa yang orang Taiwan pandang sebagai seni, art, sebelum sebelum kita pergi ke Feng Jia Night Market malam ni. Feng Jia, let's go. Kalau korang semua nak tahu, tempat ini mengumpulkan local designers produk yang mendapat worldwide recognition. Cantik mall ni. Yeah, barang-barang ni pun rare. So, jom pusing lagi tengok apa lagi brand yang ada kat sini. Ni macam up class sikit. Produk dekat sini banyak tapi agak mahal sedikit kerana semua material yang digunakan adalah dipilih khas oleh designer sendiri dan kebanyakan produk tersebut adalah handmade. Okey, jadi kita tengok kasut brand Taiwan. I'm not sure. Saya sini corak batik. Tak, saya cuma nak tengok harga je sekarang. Saya nak tahu dia punya price range. Murah je, RM428 Malaysia. Ni sekarang tengah in, velvet flats. Kat sini agaknya mahal sedikit dan melebihi bajet kita. Sebab dia punya design tu agak eksklusif yang mana dia cuma keluarkan beberapa pieces, limited pieces je. Yeah. Jadi, I rasa my place is actually at the night market. Walaupun hujan, Hanis dan Akmal gagalkan diri kami juga untuk meredah hujan ke Feng Jia Night Market. Moga-moga hujan akan berhenti tak lama lagi. Sebelum kita pergi ke Night Market Feng Jia, kita nak check out satu kedai ni, nama dia FYE. For your earth. Hanis, kau nak tahu, kasut dalam kedai ni, kedai FYE ni kan, dia dibuat daripada barang-barang recycle. Barang recycle? Boleh jadi sampai macam ni? Yes. Kalau yang tahu, dia dibuat daripada botol, daripada tayar, daripada kasut-kasut yang terpakai dan juga rubber. Dan dia tidak menggunakan apa-apa kemikal yang bahaya. Tapi design dia menarik. Yes. Design dia very up to date. Sebab design dia, kau nak tahu, France, daripada France. Oh, wow. Jom tengok. Kebanyakan barangan recycle nampak old fashion dan dull. Tapi kat FYE ini memang different. Design dan skema warna adalah semua up to date yang boleh bersaing dengan kasut generik yang dijual di luar sana. Brand FYE ini juga memang environmental friendly kerana model dia ini diperbuat daripada organic cotton ataupun recycled polyester yang dibuat daripada botol. Alright, I think it's time kita pergi ke Feng Jia Night Market. It was claimed to be the largest night market in Taiwan. Kita berada di Feng Jia Night Market yang terletak di Taichung. So kalau korang datang Taichung, tak sah kalau korang tak datang sini. Dan saya bagi 2 jam untuk kita accomplish our mission. Mana cukup 2 jam? Cukup. Jom. Feng Jia Night Market ni dah 50 tahun lamanya dan terletak bersebelahan dengan Feng Jia University.
Dari Central Taichung ke Feng Jia Market ni mengambil masa 15 minit sahaja. Feng Jia Market ni memang besar. Kalau nak jalan dari setiap pelosok tu, I rasa sampai midnight pun tak habis jalan lagi. So Hanis dan Akmal decided untuk berpecah nak selesaikan misi masing-masing. Okey, sekarang tengah excited sebab kat sini banyak kedai dan walaupun ramai orang, jalan dia lebar tau, so tak sesak sangat. Mulanya Hanis datang ke Taichung ni tak tahu apa yang in trend kat sini. So nak pusing dan people watch dulu untuk mendapatkan inspirasi. For the first kedai yang Hanis observe ni, mereka ada banyak floral design dan juga banyak pilihan yang lawa dari past season. Sebenarnya floral dah lama dah tak in season, tapi kat sini apparently is big. Dan macam-macam floral inspired. Floral. I think orang kat Taichung ni not really into fashion but more into comfort wear. Ni nampak macam trendy sikit. Jom. Even kalau dekat mannequin tu, maksudnya itulah yang tengah in season sekarang. Itulah yang tengah hot sekarang. Ha, kat kedai ni Hanis mula dapat inspirasi. Walaupun mereka not really fashion forward, tapi benda-benda yang mereka jual tu semua current trend. Contohnya pattern stripes dan neon coloured sweater. Neon, warna yang sangat terang macam ni, sesuai untuk orang kulit cerah. Atau kalau orang kulit gelap yang daring. Okey, dah macam dah nampak dah pattern apa dekat Taiwan ni. Jom tengok next shop lah. Biasanya orang yang pakai neon colour ni personalitinya bold. Tapi di Taichung, jenis neon colour sweater ni dijual merata-rata tempat. Nampaknya fashion sama di Taichung ni nak mencabar pemakainya untuk menjadi lebih daring dengan sharp colours. In other way, neon colour ni juga membuat seseorang tu nampak periang kerana warnanya yang cerah. Kasut. Jom nak tengok trend kasut. Kita dah tengok trend baju, kita tengok trend kasut lah. Dan satu benda lagi yang Hanis perasan kat sini adalah pilihan kasut perempuan yang kurang. Market kat sini lebih kepada baju-baju. Tak adalah kasut dia. Hanis tak jumpa lagi baju yang Hanis nak beli ni kerana terlalu banyak pilihan. Apa yang Mal tengah buat? Hanis cakap dia nak challenge kan? Barang siapa lagi cantik? So, aku mana design nak beli apa? Jom. Kita jalan-jalan kat Fenjanai Market. Kat Fenjanai Market ni aku nak cari boots sebab banyak orang cakap dekat apa Taiwan ni kasut dia orang murah. Lepas tu aku nak cari juga snapback. So, let's go. Ha, aku nak tunjukkan kontras tema sama ini dalam pemakaian Akmal. Kebiasaannya musim panas kita akan pakai topi, tapi nak nampakkan style lagi kita akan pakai dengan boots. Okay, kalau kita tengok boot dia kat sini, harga dia NT$2,690. So, dekat Malaysia dalam RM269. Nampak macam mahal tapi sebenarnya mungkin kita boleh bargain, mana tahu boleh dapat murah lagi. Apa, kita cari kedai lain. Rumahnya juga boots dia. Dekat sini pilihan boots memang banyak. Tapi susunan boots untuk season yang lepas dan current season tak disusun dengan teratur. Boots ni dia ada dua jenis. Satu yang tebal macam ni, dia punya tapak dia tebal. Dan lagi satu boots ni tapak dia nipis macam ni. So apa perbezaan dia? Kalau macam ni tahan lama sikit. Lepas tu nampak lagi tinggi dan material dia lagi orang kata lagi keras. Yang nipis macam ni sesuai pakai. Sebab satu kaki kita tak sakit. And then plus sekarang memang tengah trend boots yang ada rompah kat belakang ni. Nampak? Cari punya cari, akhirnya kita jumpa juga boots yang Akmal minat. Pakai skinny jeans, pakai t-shirt plain. Enough. This one can discount. Oh. No, oh shoes no. Alamak. Tapi tak apa, kita check dulu kedai lain, kita survey dulu. Tapi yang ni memang berkenan. Kau rasa ni saya jumpa barang ni ke belum? Haraplah belum. Haraplah tak ada kan. Kedai ni banyak boots, tengok. Luar macam ni. Jom masuk dalam. Tips untuk beli boots lelaki ini adalah korang beli half size daripada kaki korang. Lepas tu, walaupun korang beli synthetic leather boots, pastikan ianya breathable. Dan last kali, cari tapak yang lembut. Supaya apabila kita berjalan nanti, kaki kita tidak akan rasa berat. Saiz pun kita dah dapat. Jom kita try. Tengok macam ni. Tips lagi satu. Kalau kita beli kasut, kita jalan sikit, few steps. Okey. Saiz pun okey. Saiz cantik. Lembut pun lembut. Sebab apa pilih? Cantik pun cantik, tengah in trend sekarang.
Lepas tu dia punya yang paling penting. Beli boot, pastikan dalam dia lembut. Kalau keras, melecet dari korang nanti. Harga kasut ini adalah RM1,500 dan ianya adalah fixed price. Tapi tak apa, Akmal cuba untuk bargain. Manalah tahu boleh dapat kurang lagi. RM1,400. Dapat RM140 je. Okey. This one. Kui. Okey, boots kita dah dapat. Korang rasa kan? Hanis dapat barang ini ke belum? Okey, masih lagi nak cari barang yang trending kat sini. Tapi so far yang Hanis dapat tengok, pengalaman shopping kat sini yang best sebenarnya sebab satu, night air lah, berjalan dengan outdoor macam ni. Lepas tu dia terang tau, walaupun dia night market, walaupun dia sesak tapi dia terang. Boleh nampak apa yang berlaku semua ni dan senang nak pilih barang. I think Hanis nak challenge neon colour ni. Be bold and be happy. Dah sampai balik kedai yang tadi, I nak beli juga sweater neon. I pilih this sweater sebab kain dia tipis untuk cuaca yang macam kat Taiwan ni panas, kat Malaysia pun panas, sangat sesuai. Lepas tu warna dia, tengok. Terus macam kusam. Berseri-seri. Setiap store yang kita masuk pun semuanya fixed price. Agaknya dah cukup rendah harga kat sini untuk student, so tak dapatlah diskaun. Hanis berjaya selesaikan misi pertama Hanis with a sense of achievement. Okay, let's go. Yes, item satu, apa yang trending dekat Taiwan, sudah berjaya. Akmal perasan yang semua orang dekat sini memang stylo pakai cap. Kat Feng Chia ni, memang ramai orang jual snapback. So, Akmal tak lepaskan peluang ini untuk dapatkan satu di Taichung. Macam, okay tak? Lagi nampak? Akmal. This one, how much? 250. If 250 kita dapat. Tengok, kalau kita dapat cakap bahasa Mandarin, memang dia akan bagi. So, tweet okay? Kei? Alright. Xie. Thank you. Alright. Okay, kita dapat snapback kita. Kita dah dapat kita punya boots. Hanis, dah dapat ke barang? Jom cari Hanis kat mana. Hanis! Okey, dekat kedai bag, nak tengok trend bag dekat sini. Bukan sahaja sweater neon yang in trend, bag-bag neon pun in trend juga. It's very eye-catching. Hanis nak tunjukkan yang produk neon kali ni bukan sahaja baju tapi luggage, bag dan handbag. Kedai ni dah macam bag gallery, pelbagai jenis dan warna bag semuanya ada, even yang rare pun ada. Kalau tak beli, datang tengok jugalah kerana tempat ni memang berbaloi. Satu lagi yang Hanis nak beli adalah dress yang in trend di Feng Jia ni, iaitu dress bercorak jalur. Stripe dress ni fleksibel, boleh dipakai secara casual atau to a formal dinner. Depends on the accessories you are wearing. Stripes! I dah nampak dress yang cantik dengan stripe pattern. Risau Hanis bila Hanis pusing seluruh kedai ni tak jumpa dress tu. Patutlah saya kat dalam tak ada, tinggal kat patung je. This is the stripe dress. Ta-da! Oh, fixed price. Okay. Ha, tak apa sebab harga dia berpatutan. So, berbaloi jugalah walaupun tak dapat diskaun. Thank you. Yes, I'll have it. Akmal dah siap ke? Item nombor dua dah berjaya saya jumpa. Apa yang trending dekat Taichung? Mana Akmal? Feng Jia Night Market ni merupakan salah satu tempat shopping yang korang kena datang tahu kerana banyak pilihan lagi-lagi untuk anak-anak muda. Hey! Lambat. Mana ada lambat? On time. You tu yang lebih cepat nampak sangat. Tak pilih betul-betul main ambil je kan? Itulah pengalaman kami bershopping di Feng Jia Night Market. So, dan nampaknya saya lah menang. Sebab I murah je. Tapi you kalah. Saya lambat. Tak, 70. Selepas dah shopping, perut pun terasa lapar. Jom kita ke destinasi yang seterusnya untuk makan malam. Kita sekarang dekat Little India nak makan halal cuisine. Yes, betul tu. Dekat sini pun banyak juga pilihan apa makanan-makanan yang halal di Taichung ni. So, tak cakap banyak, jom kita masuk. Antara dishes yang kita try adalah pickle salad,
tandoori chicken, mutton shish kebab, mutton curry, tandoori naan dan tomato soup with fish. Memang best! Antara makanan yang Akmal suka sangat dekat restoran ni adalah mutton shish kebab dan mutton karahi. It's a great meal to end the day setelah penat shopping. Tapi esok ada banyak lagi yang kita nak explore di Taichung. Nak tengok lagi what Taichung has to offer? Jom kita jalan-jalan dan explore more in Taichung. Hari yang baik untuk belajar buat bubble tea dekat tea house yang bernama Chun Chui Tang. Kalau korang semua nak tahu, ini adalah kedai teh yang pertama sekali yang buat bubble tea, Hanis. Oh, yang jual bubble tea? Yes. So, jom kita belajar buat bubble tea. Jom. Blub, 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 blub. Tunggu apa lagi? Mari kita cuba bubble milk tea di Taichung yang direkomen oleh followers Mad Markets. Excited sangat. Biasanya orang bancuhkan kita bubble tea. Tapi hari ini dapat rasai effort diri sendiri untuk menikmatinya. First step, kita bancuh dan kacau daun teh. Kemudian, dicampurkan dengan susu dan goncang. Akhir sekali, mix dengan pearls dan kacaukannya. Ha, jadilah bubble tea. Senang tak? Next stop, kita akan ke Tung Hai Art Village. Sampai je Art Village ni, hujan pula. Normal lah sama kat Taiwan ni kerap hujan, but korang jangan risau kerana aktiviti yang korang boleh buat dekat sini semuanya dalam kedai. Nama pun dah Art Village kan? So korang mesti dah boleh agak dah tempat ni memang cultural. Dari corak pavementnya sendiri, kita dah boleh lihat betapa berseninya tempat ni. Tadi kita dah pun try modern bubble milk tea. Sekarang kita nak try pula the traditional tea drinking. This time, Akmal berpeluang untuk menguji kesabaran dia. It's more like a tea art sebab cara untuk menyusun alat-alat teh dan teknik untuk membancuh teh semuanya menguji kesabaran seseorang. Dengar nama tempat ni macam tempat traditional arts and culture. Tapi sebenarnya banyak juga produk cute dan colourful yang dijual di sini. Dan kebanyakannya adalah Taiwan produk. Ini produk of Taiwan lah. At first, Hanis nak jalan-jalan je. Tapi tengok kedai ni, Hanis tertarik dengan apronnya yang menarik dan harga pun murah. I beli juga apron tu sampai dua. Sebab kalau kat Malaysia, satu apron ni macam RM30. Sebab dia import dari sini. So, yang ni RM12 je. Kadang-kadang dia orang cipta benda yang kita tak perlukan. Tapi bila kita dah tahu ada benda macam tu, kita macam, tertarik. Benda ni. Yalah, macam you beli apron dua sekali. Alah. Sambil jalan-jalan dekat sini, kami ternampak satu kedai yang namanya Fiber Art Studio. Clueless apa yang fiber artnya, Hanis dan Akmal pun masuk dan check out apa tu fiber art. Kita orang jumpa kedai ni, banyak hiasan yang comel-comel dihasilkan. Patutlah panggil fiber, rupanya materialnya adalah bulu kambing biri-biri. Tuan kedai nampak kita orang interested sangat, dia pun mempelawa kita orang untuk cuba membuat sendiri. Benda ni kalau kita tengok kedai macam lah, simplenya setakat telinga lah, ekor, semua kan warna-warna dia. Tapi bila tengok cara dia buat, berbaloi lah harga yang kita bayar tu. Sekarang cikgu akan mengajar kita orang membuat popsicle fiber art menggunakan sabun. Selain daripada menjadi benda hiasan, sabun ni boleh digunakan untuk membuang impurities kat badan kerana fiber ni diperbuat daripada bulu kambing biri-biri. Lastly, kalau nak kreatif lagi, tambah ekor atau telinga. Lao Shi, Lao Tia. Tada. Oh, nampak. Ni apa ni? Yeay. Dah pun siap kita punya DIY kita. Aha, fiber art. Fiber. Dapat ilmu, dapat souvenir. Dapat souvenir. Jadi, sesi lah, Sir. Thank you so much. Bye-bye. Wow. Jom. Cantik lah ibunya. Biasa lah. Kita dah explore bandar Taichung dan shopping kat sini sangat happening. Kita berjaya tahu apa yang trending di Taiwan. Betul tuan, lagi pun kita dah tahu kat mana nak cari makanan yang halal dan senang. So tak jadi masalah untuk korang semua. So korang kena datang sini sendiri dan rasai pengalaman di bandar Taichung. Jumpa lagi dalam Mad Markets. Misi di Taichung berjaya. Neon colored sweater, striped dress dan kasut boots.